يا حجرة النظم جمال محمد صلى الله عليه حويتي كريما سيدا كاملا. Sebenarnya cerita ini saya sendiri langsung mengerjakan. Mari dengarkan. Pada tahun 24 sebelum ibu lahir, ini ada sejarah tambahan sedikit dan kali perlu ditambahkan. Saya pernah dipanggil oleh Abu Syekh Imam Khalil Bangkalan. Waktu saya mau ke sana, beliau bagi saya anak ini tongkat antara kamu berikan pada Haji Ashali. Tongkat kayu Musa yang biasa dijual di Mekah itu. Kemudian saya diberi ongkos satu ringgit. Ini ongkosmu, bawa. Pagi-pagi waktu akan saya mau berangkat, kita menangin ringgit. Jadi 5 rupiah uang dulu. Tapi yang ini nilainya pusat. Omongannya asai. Atau kau ini ya. Wa usyu biha ala ranami. Wa liyadhiha ma'ari musra. Ala atuk biha ya Musa. Ya tidak mau terima, nanti dulu. Saya akan tanya, bagaimana ceritanya tongkat itu? Waktu diberikan kepada kamu, saya ceritakan bahwa harusnya di akhir hari, waktu akan menyerahkan tongkat ini, beliau mengatakan diri, membaca Al-Quran, bahwa masih terjadi di kejayaan Musa, oleh yang baik. Tapi nanti Musa, menurutkan Al-Quran kepada Allah, wa usyu biha ala wa nami wa yafiha ma'ari bukra. Allah alfiha ya Musa wa alqaha fa'idha hiya hiya jindat am. Allah huza wa la ta'am sanu'i duha siya badan hula. Barangkali ada yang saudara-saudara di sini ada yang bisa bahasa Madura. Kita akhirin bahasa Madura kampung ya. Begini, Musa, apa di kananmu? Apa yang kaya kananmu ini yang Musa? Dulu Nabi Musa, kaya tukang dan Allah, asai. Ketika, tukang kayu. Pertanyaan itu boleh, tapi Musa berlaki, atau kau malah tidak. Aku nabi, kau tidak kasih menganggung tukang. Wahyu bila anak awak nami, ben falu lah falu kau yang sebelah benar puan ni. Pasukan karena, wahyu dia mahu berperangkan kau dah banyak hal aje kalau api muntah dagang pun kemurahan macam-macam. Waktu ni dah, yang Musa majukin Fir'aun, Fir'aun apa salah? Ada orang yang Lepaskanlah tugas semua itu. Orang-orang bilang kepada dia,
sampai ke tujuan. Karena itu tak pernah kender Allah hujan. Tahun hujan. Pernikahan di sini aja. Tekadu di sini aja. Tekadanya. Nanti saya teruskan dengan kali ada waktu. Kemudian keakhiran hari menerima. Kemudian keakhiran hari menerima. Apa jawabnya dari hari ini? Kalau begini, ini orang mau berdikai, aku ingin cerai mimpin umat Tuhan Al-Sunnah. Ya Jepang! Ini dari sekarang saya kiri-kiri. Saya baca sekali ini jasa dari hari. Sampai di belakang ini. Kemudian, Wow. Alis dan Belanda
namanya pemuda-pemuda tak rumahmu menjadi orang makan belanja, makan penjajah. Ayo. Ini kaya-kaya yang perlu makula. Orang makan ular. Asal makan belanja. Ini anak gua boleh. Thank you.